Halo guys, balik lagi di Peter Jaya. Sekali ini saya mau coba review, bukan review sih sebenarnya, mau cara kasih tahu cara setting volume si answer back systemnya ini. Caranya kita buka seatnya dulu, kita buka bagasinya, dan ini saya masih suaranya itu masih agak kecil lah. Coba kita dengerin. Oke, suaranya kecil. Dan cara settingnya itu volumenya bisa sedang, kecil, besar. Dan caranya itu kita di sini ada toolkitnya. Toolkit yang bernama IM Connector. Dan seperti ini, namanya IM Connector. Dan cara settingnya itu langsung ke aki. Ya, ada di bagian aki. Cara bukanya kita langsung. Nah, ini dia kabelnya. Ini kita colokan ke sini. Sebelum kita colokan, kita hidupkan dulu si mesinnya dulu ya. Kita tekan dulu. Oke, dan kita tunggu mati. Oke, ini kita hidupkan dulu seperti ini. Nah, baru kita colokan ini, hubungkan ke dalam ini IM connector, hubungkan ke dalam akinya. Dan setelah kita hubungkan, terbalik. Oke, dari sini kita langsung lihat di sini mati, dia langsung mati. Oke, jadi caranya kita tinggal pencet saja. Ini kita hidupkan lagi. Oke, udah hidup, pencet ini yang answer back systemnya itu 2 kali. 1, 2 pencet, 1, 2 pencet, 1, 2 pencet. Dan udah ketiga kali pencet ini, dan kita langsung bisa tes suaranya. Oke, 1, dan ini besar, ini kecil. Oh, ini kecil, ini besar, ini sedang. Jadi terserah si Anda itu pengen pilih yang suaranya itu mau besar, ini kecil, ini besar, ini sedang. Setelah Anda sudah memilih, saya memilih yang sedang saja. Oke, saya yang sedang aja, yang ini. Setelah itu kita langsung cabut lagi IM konektornya. Dan ini akan mati. Dan tandanya itu dia sudah selesai meresetnya. Dan kita coba dengerin. Oke, ukuran sedang ya suaranya.